Baik, selanjutnya mari kita saksikan Kafilah Kabupaten Rokan Hulu. Mohon izin yang terhormat PJ Gubernur Riau, yang dalam hal ini dihadiri pejabat sekretaris daerah Provinsi Riau dan juga Bapak dan Ibu para Bupati Wali Kota seprovinsi Riau, Bapak dan Ibu Cece, Tuan Puan Jepeta Majelis yang kami hormati dan kami banggakan. Mawar sekuntum di dalam taman, baunya sedap, harum aroma. Assalamualaikum kami ucapkan, Rokan Hulu pun nak lewat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh rambutan kalau dijuluk, tak senyum manis, lumak dimakan. Dari Rokan Hulu, negeri seribu suluk, datang ke Dumai, kota idaman. Makan lemang bukan sembarang lemang, lemang dipanggang di atas bara. Rokan Hulu datang bukan sembarang datang, kami datang untuk jadi sang juara. Bapak dan Ibu, Cence, Tuan Puan, Jemputan Majelis yang kami hormati dan kami banggakan. Inilah kabupaten yang berjulukan negeri seribu suluk. Berbisikan Rokan Hulu maju, hadir di Kota Dumai, Kota Idaman, Kabupaten Rokan Hulu di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Bapak Haji Sugiman dan Wakil Bupati Bapak Haji Indra Gunawan akan menampilkan pawai dengan mengaktualisasi kehidupan daerah, alam, dan masyarakatnya. Bapak dan Ibu Cince, Tuan Puan, Jemputan Majelis, diawali dengan hadirnya Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Muhammad Zaki SSTP MSI, beserta Ibu, dan tentunya tadi hadir membawa bingkisan tanda hati yang diserahkan langsung kepada pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang mana tanda hati tersebut diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Rokan Hulu, tadi dibawakan oleh Bapak Sekretaris Daerah. Bapak dan Ibu, Encik-encik, Tuan-puan, Jemputan Majelis yang berbahagia. Inilah barisan Kabupaten Rokan Hulu yang menggambarkan, atau barisan ini tergambar dalam tiga nilai penting, yaitu nilai sejarah, nilai religi, dan alam. Bapak dan Ibu, Encik-encik, Tuan-puan, Jemputan Majelis yang kami hormati dan kami banggakan, berdasarkan instruksi dari Bapak Bupati Rokan Hulu, pada hari ini di perhelatan musabaqah Kabupaten Rokan Hulu yang ke-42, Kabupaten Rokan Hulu mengutus sebanyak lebih kurang 2.600 orang datang ke Dumai. Kalau tak percaya, boleh hitung sendiri. Bapak dan Ibu, Cence, Tuan Puan, Jemputan Majelis yang berbahagia, dengan personil lebih kurang 175 orang, inilah grup Marching Band Kebanggaan Kabupaten Rokan Hulu yang telah meraih berbagai prestasi baik tingkat provinsi ataupun nasional. Di antaranya pernah juga tampil bersama Angkatan Laut saat penyambutan kapal Dewa Ruci di Kota Dumai. Kemudian juga meraih peringkat 7 pada event GPMB. Bersama Mayoret
Bapak Bupati Roskan Hulu beserta Ibu dan juga Bapak Wali Kota Dumai dan tentunya Bapak dan Ibu Cincin Tuan Puan jemputan majelis yang kami hormati. Inilah sungguhan spesial yang jauh-jauh hari kami persiapkan latihan tak peduli panas tak peduli hujan. Inilah grup Bersing Band Kebanggaan Kabupaten Roskan Hulu. Seluruh masyarakat Roskan Hulu yang hadir di Kota Dumai. Iya.
Tiga Mayoret Kebanggaan Kabupaten Rokanhulu akan memberikan penghormatan kepada tamu-tamu terhormat kita. Rokanhulu
ketika ada hajatan sebagai simbol kesejahteraan. Kemudian ada ibu-ibu grup rebana kita rancak topi itu, Bo. Mana poli tadi? Apa? Pinjam mic ya. Kami nak foto. Pantai kone, memang pantai ibu-ibu. Biar jangan lusur makeupnya pakai topi lebar ya. Kemudian inilah barisan para hafiz dan hafizah kita, yang mana tentunya ini adalah Quran berjalan kita, adik. Di Rokan Hulu juga sudah sejak lama digaungkan kepada para pejabat kita juga untuk tentunya menghafalkan Al-Quran. Dan tentunya ini dibuktikan dengan para hafiz dan hafizah kita yang begitu banyak di Rokan Hulu. Dan ini adalah miniatur Tugu Ranti Toga yang merupakan salah satu ikon Rokan Hulu yang berdiri kokoh tepat di bundaran sebelum kita menuju ke komplek perkantoran Pemda Kabupaten Badan sekali. Baik, Rokan Hulu mana suaranya? Lambaikan tangan dong. Masya Allah. Rokan Hulu! Rokan Hulu! Rokan Hulu maju! Rokan Hulu juara! Walaupun angin semangatnya ditampakkan, Pak. Yang suara yang di belakang amnya. Sekali lagi mana suaranya? Inilah barisan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama para istri yang tentunya juga turut hadir dan memeriahkan perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran NTQ ke-42 di Kota Dumai. Dan tentunya hari ini adik, karena seluruh pejabat kita ke Dumai kantor libur. Kantor libur, memang libur. Oh, memang libur hari Ahad ya. Mana keluarga pemenang suaranya Rokan Hulu? Alah minum tadi. Patutlah nilai suaranya. Bapak Ibu dan cincin, tuan puan, jemputan majelis yang berbahagia. Selanjutnya inilah barisan pejabat eselon 3 kita. Yang ada berapa ratus orang ini adik? Beribu ya? Ribu. Oh, pada merah hari ke Pak. Ani hari itu tambah sirah. Mana suaranya? Rokan Hulu maju. Rokan Hulu. Daripada Ani hari itu laganya itu dong, gak pernah suara. Tenang, sampai ropan lain minum Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya inilah para camat kita dari 16 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu. Yang kalau di absen tadi hadir semua, tidak ada yang meliburkan diri, tidak ada. Karena begitu antusiasnya kita untuk memeriahkan perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Provinsi Riau ke-42. Mana suaranya Pak Camat? Tepukan ke Ibu. Dada-dada nyumbuh tinggi kok Ibu. Soalnya ada dah jauh jalannya deh. Kita nomor 29 dari ujung Dumai ya. Selanjutnya inilah barisan pejabat eselon 4 dan ahli muda. Mana suaranya Rokan Hulu? Rokan Hulu. Rokan Hulu juara. Jangan Rokan Hulu. Pokoknya hari itu banyak yang merah. Kalau tadi bajunya itu jilbabnya yang merah. Kita mana suaranya? Lambaikan tangan lah dulu ke Pak PJ Sekda kita, Bu. Kacamata hitamnya mana? Ini hari itu. Baik, masih bersama barisan pejabat eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Yang kalau dari kostumnya Ade, ini para ibu dan bapak hajah dan haji, terbalik ya. Bapak ibu haji dan hajah. Benar. Yang belum berangkat insya Allah tahun depan. Amin. Kemudian ini barisan kepala desa dan juga istri. Ada sebanyak 139 kepala desa dan 6 lurah beserta istri yang turun ke Kota Dumai untuk memeriahkan perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran. Mana suaranya Rokan Hulu? Mana suaranya? Rokan Hulu. Maju, maju. Masya Allah. Iya, 139 desa. Beka pulang jangan lupa bawa oleh-oleh untuk masyarakat desa Pak Kades. Endo, masyarakatnya di bawah. Ah, masyarakatnya ada tapi sebagian lain tinggal. Jadi nampung. Beka bawa kerupuk pade, Endo. Nah, kalau Dumai terkenalnya itu keripik lado, keripik lado. Iya, ini yang hijau-hijau siapa? Ada kaya
Ikulah deh. Hari ini Bapak Ibu, inilah para kepala sekolah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Semuanya hari ini hadir. Pokoknya hari ini dumai padat. Yang memadati salah satunya adalah masyarakat Rokan Hulu. Hari itu sekolah libur nih Pak Bu. Nah, mana suaranya Bapak Ibu kepala sekolah? Jangan suara kami dong. Masya Allah. Ikut pakai ya baju korpri sadunya hari ini. Baju PGRI. PGRI. Mana suaranya Bapak Ibu kepala sekolah? Benderanya angkat tinggi-tinggi merdeka. Itu walaupun angin apa dong. Semangat Bapak Ibu. Yo. Lutut aman? Aman nenek. Makanya tadi jangan pakai sepatu tinggi-tinggi dong, Bu. Awak lagi 10 kilo berjalan hari ke. Aman Pak. Alhamdulillah. Karena masyarakat Rokan Hulu yang turun ke Dumai hari ini semuanya muda-muda. Kalau bukan usianya yang muda, jiwanya muda. Mana semangatnya Rokan Hulu? Nah, kan itu tadi masih muda. Bajunya putih, palunya lah yang putih dong. Kita masih barunya. Walaupun berpeluh berkeringat tetap semangat Bapak-bapak. Iko polo lah segodang biji jagung adek. Kali ini juara nepati asal ini. Mana suaranya Rokan Hulu? Tolong berjalan leh. Tolong. Banyak bapak guru dan ibu guru ini. Kepala sekolah Rokan Hulu semuanya tumpah ruah ke sini. Kemudian ini ada barisan ibu-ibu pembawa mangga. Mana ibu-ibu dong? Gadis-gadis Rokan Hulu pembawa mangga. Mana suaranya? Mana suaranya ibu-ibu? Gadis-gadis Rokan Hulu. Makanya cuma suara. Gadis-gadis Rokan Hulu mana suaranya? Ayo, lambaikan tangannya ibu-ibu cantik. Baik, ditutup dengan miniatur masjid kebanggaan masyarakat Rokan Hulu Islamic Center yang tentunya juga telah dinobatkan sebagai masjid terbaik yang tentunya ini bisa menampung 10.000 sampai 20.000 jamaah. Kalau datang ke Rokan Hulu Bapak Ibu jangan lupa mampir ke masjid kebanggaan kami ini. Dan tentunya sebagai penutup dari kami masyarakat Rokan Hulu, elok cantik si anak darah, sungguh indah menawan senyumnya. Mari bersama sukseskan NTG Provinsi Riau ke-42. Semoga ukhuwah masyarakat Riau senantiasa terjaga. Elok sungguh songket Melayu, berwarna-warni sangat sepadan. Demikianlah persembahan kafilah Rokan Hulu di bawah pimpinan Haji Sugiman dan Haji Indra Gunawan. Terima kasih. Wassalamualaikum.